Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini ada di jalan ini, jalan Takwa Bang ya ini ya. Ini simpang apa nih, Bang? Simpang Kibayasan. Simpang apa? Simpang Kibayasan. Perumahan tentara nih. Depan ini ada telur gulung ini. Ini telur gulung. Telur gulung apa nih, Pak? Hah? Apa namanya? Telur gulung apa nih? Telur gulung kodam. Di dekat perumahan kodam, Pak ya. Ini dia, Pak, ini. Kita mau lihat dulu pembuatan seperti apa. Makasih, Bang. Coba, coba buatin, Pak. Ini bukannya dari jam berapa, Bang, ini? Jam 2, Bang. Jam 2. Sampai jam 10 malam. Berarti tiap hari buka, Bang? Minggu aja libur. Oh. Iya, iya, Bang, ini berarti minggu aja libur ya. Ini adonannya nih. Ini yang paling spesial sambelnya, Bang ya. Buat sendiri nih ya? Oh, buat sendiri ya. Kasih 10.000, Bang. Boleh, Bang ya. Kalau jualannya di sini aja, Bang, atau pindah-pindah? Di sini aja. Oh ya. Aromanya terasa, Bang ya? Aromanya terasa, Bang. Target kita orang-orang yang lewat, loh, Bang ya. Karena pasti simpang 4 ini ya. Udah berapa lama, Bang, jualan sini? Udah lama? 7 tahun? Ya. Jadi udah semua kenal orang-orang sini, Bang, ya? Pokoknya kan sekitaran ini, Jalan Sunggal, dekat perumahan Kodam, boleh datang sini, nikmati telur gulung paling mantul di Medan ini. Mantap betul. Ya, yang paling rahasia dari telur gulung ini bumbunya, Bang, ini buat sendiri, Bang ya. Kalau misalnya yang dibeli saus-saus gitu ya udah biasa itu, Bang ya. Yang dibuat sendiri ini yang jarang orang nggak tahu gitu kan. Pokoknya kawan-kawan cobain ini pasti ketagihan dah, ya kan, Bang ya. Ini digabung. Boleh, Bang, gabung aja, Bang. Itu mau ditaruh sosnya dulu ya. Telur gulung simpang Kodam ya. Oke. Ini teman-teman yang mau makan telur gulung daerah Sunggal, ini dia. Tunjukin, Bang. Telur gulung simpang Kodam. Oke. Datang ke sini ke Jalan Takwa. Simpang 4 perumahan Kodam. Oke. Rame-rame nih, Bang ya. 30.000 makan 2 orang. Sedih ya makan itu, Bang ya. Sering makan ini juga berarti, Bang ya. Iya. Oh. Udah tahu masnya udah 7 tahun, Bang ya. 7 tahun tuh. Telurnya ini berapa, Pak? Apalah kok kotaklah satu hari, Bang? 6-7 gitu ya. Udah 3 habis ya. 3 udah dipecahin itu ya.
Kelihatannya gampang aja bang ya. Asal digulungin aja kayaknya. Padahal nggak tahu, kita pun nggak bisa buatnya ya. Ah, abang main asal aja kayaknya. Apa? Gampang-gampang susah. Oh gitu ya. Mungkin kalau kita yang buat bang, itu yang sisanya udah semua telur itu dalam itu. Plus gitu. Oke, udah siap. Tonton. Kasih saus paling mantul ini bang ya. Harus lupa bang. Jangan salah itu nanti. Lebih nggak apa-apa kalau kurang yang masalah ya kan. Abang nggak tertarik buat apa itu? Yang apa? Sosis itu? Belum ya? Masih pengen ini aja gitu ya? Iya. Oh iya. Iya kalau di telur. Kalau di telur? Oh. Lagian harganya juga naik lagi bang ya? Kalau pakai sosis kan? Oke. Yang lewat sini jangan lupa nikmatin ini lah telur gulung. Sampang Kodam ini Jalan Takwa. Oke, ya. Habis bang ya? 10 lagi. 5 lagi. 5 lagi.